don't forget to subscribe my channel, Hamduk Mana. Sas. Assalamualaikum. Selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Kak Amir tentang isu UMNO sedia beri peluang kedua kepada bekas ahli. Saya baca dia sikit. Ahli Majlis Tinggi UMNO Jaludin Alias berkata parti bersedia menerima bekas pemimpin dan ahli parti yang telah disingkirkan sebelum ini. Jaludin yang juga pengerusi Badan Pembangunan UMNO Negeri Sembilan berkata ini kerana ada di kalangan mereka yang disingkirkan selepas proses pemutihan mahu menjadi ahli UMNO semula selepas melihat keadaan parti itu ketika ini. Okay, kami dengar respon dari Datuk Kamal Amir. Dia akan kita akan komen macam biasa. Di Jelebu sekarang, UMNO sewaktu merasmikan salah satu cawangan di dalam bahagian Jelebu, Ketua UMNO juga merangkap ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO. Ahli Kerja Tertinggi, Datuk Seri Jalaluddin Alias berkata, peluang kedua itu adalah berikutan terdapatnya di kalangan mereka yang disingkirkan sebelum ini tapi masih menunjukkan kesetiaan kepada parti dan berminat untuk kembali menjadi UMNO. Kerana sebenarnya perlu dia, saya dah katakan berkali-kali, UMNO adalah parti terbesar. Katanya ada kalangan mereka yang disingkirkan selepas proses pemutihan itu mahu menjadi UMNO semula selepas melihat keadaan UMNO kali ini. Di Negeri Sembilan katanya sesa UMNO negeri dan bahagian sudah pun diarah untuk membuat tapisan setiap permohonan yang dibuat bagi memastikan mereka yang masih mempunyai kecenderungan dan kesetiaan kepada parti diambil semula sebagai ahli. Proses pemutihan dilakukan parti sebelum ini adalah bertujuan untuk membersihkan parti daripada mereka yang saya sifatkan sebagai parasit. Itu bila sewaktu beliau meresmikan cawangan Amar Pegulu di Dewan Budaya Kampung Amar Penghulu di Sembas, di Jelebu kata. Jadi kata begini Datuk Jaludin, UMNO sudah melalui pelbagai dugaan dan cabaran dan ia dilanda pelbagai masalah, tapi istimewanya parti ini walaupun dilanda dengan masalah ia masih memiliki kaedah tentu mengatasinya. Dan sebab itu Datuk Asaf Wajidi selaku sesa agung UMNO ketika dihubungi oleh The New York Times, dia kata parti itu sentiasa membuka pintu kepada bekas pemimpin dan ahli dan beliau tidak pun menyertai mana-mana parti. Dan masih lagi bila orang bertanya tentang UMNO, dia kata UMNO yang terbaik. Masa mula-mula dia kena singkir itu biasalah, saya marah sekejap tapi tak ke mana pun. Dan beliau hari ini masih lagi mantap pendiriannya. Saya ucapkan syabas pada Datuk Seri Tajuddin Rahman yang memimpin UMNO di Perak. Saya mudah-mudahan beliau adalah tersedara daripada mereka untuk dikembalikan, dipulihkan keahliannya dalam saat ini negara kita dicengah isu perkauman yang begitu tebal. Ini yang dimainkan naratifnya oleh parti-parti pembangkang dan kita tak mampu lagi untuk melihat bagaimana kedamaian kita, saya, bagaimana suasana ini berterusan dan boleh menjadi penghalang kepada kemantapan pembangunan negara saya. Jadi kepada pencatur politik, saya selalu katakan mereka ni bermati-matian nak naikkan pemimpin tertentu, naikkan parti politik. Matlamat mereka kerana hari ini mereka sudah tidak punya kesempatan lagi untuk mengaum kekayaan. Mereka tak mampu lagi untuk menuai kekayaan kerana tak boleh. Sejak Dato' Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, ladang-ladang untuk menuai kekayaan semakin sempit. Sebab itu mereka marah dan mereka berharap kalau dapat ditukar dengan pemimpin mereka yang lain, maka dapatlah mereka menuai kekayaan. Sedangkan itu bukan matlamat kita. Selama 28 tahun Dato' Anwar Ibrahim berjuang untuk tidak mengizinkan korupsi, kolonisme, nepotisme ini berlaku di negara kita. Negara yang subur, yang kaya raya, makmur ini sepatutnya dinikmati oleh rakyatnya. Tapi dengan adanya KKN, korupsi, kolonisme, nepotisme selama lebih daripada 20 tahun, pimpinan pemimpin terdahulu, saya tak mahu sebutlah saya, tapi rakyat semua tahu. Waktu itu yang kaya bertambah kaya, yang miskin itu sebab perkenaan saya. Rakyat hari ini, sebab itu saya katakan, walaupun mereka cuba mengadu domba, mengujudkan macam-macam lah persepsi politik, tapi rakyat tak terkesan sebab mereka sudah melihat. Rakyat sudah dapat melihat ke mana, arah mana negara, acuan kepimpinan negara mahu diarahkan. Dan sebab itu
pencacah-pencacah ini saya rasa eloklah berfikir 2-3 kali lagi. Sebab rumah politik tidak akan ada lagi. Mereka buat macam mana pun. Buatlah apa pun, saya tidak nampak adanya ruang kepada mereka yang mengharapkan mendapat rumah politik. Sebab itu mereka memuja pemimpin tertentu. Malahan bagi saya, pemimpin yang dulu yang terkenal dengan korupnya, malahan ada juga yang masih lagi sedang dibicarakan di mahkamah. Ada lagi yang bakal menghadapi tuduhan. Orang macam ini mereka puja, mereka angkat. Kononnya mampu menjadikan negara kita lebih maju. Berbeza dengan pimpinan hari ini. Dan mereka tetap mengatakan bahawa kerajaan negara kita hari ini, kerajaan yang ada, kerajaan gagal. Saya kata gagal tak mana. Gagalnya adalah kerana tidak lagi mampu memberikan anda kekayaan. Kegagalan hari ini kerana tidak dapat menyediakan ladang-ladang untuk mereka menuai kekayaan dengan menjadi ahli-ahli parti. Sekarang ni UMNO sendiri pun dah tak ada dah ruang itu. Selalu saya katakan, saya, sebab itu mereka marah sangat-sangat saat ini pada Senua Ibrahim, saya membuat bidalannya mudah saja. Kalaulah apa ni, kekayaan itu umpamanya air dalam paip. Jadi paip air itu dah tak ada dah sekarang ni. Dan dikunci erat-erat oleh kerajaan madani ini. Siapa saja yang melakukan korupsi, mereka pasti akan dibawa ke muka pengadilan. Tidak ada lagi kronisme, kroni-kroni sebab tidak ada. Malahan penjimatan wang negara masih berterusan. Kerana saat-saat ini juga saya kena jangan lupa. Anwar Ibrahim juga adalah mewarisi. Beliau mewarisi beban yang begitu besar di tangan kesan daripada macam. RM638 bilion era Najib. Jadi kalau waktu itu Datuk Seri Ibrahim jadi Perdana Menteri, selepas saja Datuk Seri Anwar tidak, kalau RM1 bilion, RM800 bilion itu macam-macam boleh buat untuk rakyat. Tapi buang itu dah lesap. Dan susah kerajaan madani hari ini adalah untuk mencari di mana letaknya wang tersebut. Sebab kita tak mahu lagi lah. Sebab itu jangan sekali kita terjebak dengan politik. Orang mahu jadikan politik ini adu domba. Sebab itu di Perak saya, pihak polis telah pun menerima laporan berkaitan dengan penyebaran berita palsu mengenai isu khutbah Jumaat yang dibacakan di semua masjid semalam yang menyentuh amalan boikot atau memulakan perniagaan tertentu. Ini mereka memainkan isu saya. Imam kata lain, mereka kata lain. Sedangkan selalunya khutbah Jumaat itu disediakan oleh pihak Jabatan Kemajuan Agama Islam dan mendapat kelulusan mufti. Jangan lupa saya, hari ini khutbah-khutbah Jumaat di masjid-masjid tidak lagi macam dulu. Semua orang boleh naik panggung, bercakap dan sebagainya. Tak boleh hari ini. Semua dikawal, adanya dia punya khutbahnya dan mesti mendapat perkenan ke bawah istana Duli Tuanku. Kerana kita tak mahu lagi Islam ini berpecah belah. Tetapi mereka sudah memainkan peranan macam-macam. Sebab itu menurut Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri selaku Ketua Polis Negeri Perak, katanya pihak polis di Perak telah menerima laporan di Balai Polis Jelapan. Siasatan dijalankan mengikut Seksyen 505B Keseksaan, itu menyebarkan berita palsu, dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia, iaitu penggunaan tidak wajar kemudahan rangkaian atau perkhidmatan. Katanya ada satu laporan di Ipoh. Jadi kita masih jalankan siasatan mengikut Seksyen 505B. Jadi katanya dia berharaplah agar pemain-pemain dalam media sosial berhentilah dari menularkan apa ini isu-isu yang kadang-kadang tak logik, yang palsu dan sebagainya. Kena ingat, hayatilah apa yang dikutubahkan oleh imam-imam di masjid. Dalam isu boikot dan sebagainya, cukup-cukuplah. Kita, saya rasa dalam keadaan begini, negara perlu move on ataupun terus maju ke hadapan. Negara kita tidak boleh lagi terjebak dalam perlindungan dan sebagainya. Asal ini yang paling-paling penting bagi saya yang harus kita laksanakan sama-sama. Saya masih lagi melihat macam mana sekarang ini. Semalam saya dah cakap saya bagaimana kesan daripada
sistem percukaian yang diwujudkan, ya, saudara, masih lagi orang bercakap. Saya bersetuju dengan pandangan Senator Dato' Abdul Halim Sulaiman, iaitu sistem perhubungan UMNO Johor. Dalam keadaan sekarang ini sudah sampai masanya apabila kerajaan Madani ini dapat memikirkan waktu melaksanakan penyelesaian subsidi bagi bahan api dan diesel. Jadi sepatutnya percukaian juga haruslah kembali kepada sistem GST. Tak salah. Jadi dia ditujukan kepada Rafizi lah. Sebab dulu masa kempen-kempen dulu Rafizi lah menjuarai yang membelasah penuhannya GST menyusahkan rakyat. Jadi sekarang ini kalau boleh, kalau GST itu baik, terima pakailah. Buangkan ego kita demi lestari kebajikan rakyat. Ya tak payahlah nak malu dan sebagainya. Like, orang Melayu kita ni, kalau kita minta maaf, tak ada masalah, saya. Kalau buat silap, kembalilah ke pangkal jalan. Cukup-cukuplah kita bermain dengan politik, andaian, politik persepsi, yang akhirnya derita itu ditanggung oleh rakyat. Saya amat mengharapkan pimpinan hari ini, Pak Menteri yang berada dalam Kabinet Sri Anwar Ibrahim dapat memikirkan secara serius. Letakkan kepentingan rakyat, bukan ego peribadi kita. Bukan ego kita, aku menteri, aku nak buat juga yang ni. Saya ingat tak mahu. Telah sampai masanya kalau benda yang baik yang dilakukan oleh UMNO Barisan Nasional dulu perlu dilaksanakan, kita laksanakanlah. Malah sekarang ni UMNO berada dalam kerajaan perpaduan Madani. Jadi kalau GST itu baik, macam kata Dr. Khalid, laksanakan. Okey, tuan saya baca detail sikit. Di Negeri Sembilan, setiap soal sesuatu UMNO negeri dan bahagian sudah diarah membuat tapisan setiap permohonan yang dibuat bagi memastikan mereka yang masih mempunyai keterangan dan kesetiaan kepada parti diambil semula sebagai ahli. Proses pemutihan dilakukan parti sebelum ini bertujuan membersihkan parti daripada mereka yang tidak berminat lagi dengan UMNO dan beranggapan parti itu menjadi lemah, katanya, seperti dilaporkan berita harian. Okey, tuan-tuan, itu semua kongkajian apa pada anda, PM UMNO Ibrahim. Assalamualaikum.